Hai Bray, balik lagi sama gue Nick. Sekarang gue ada di daerah Jakarta Barat, tepatnya di Duri Kepa. Tepatnya di Duri Kepa. Oke, jadi hari ini gue mau kasih tahu kalian hidden gem. Wah, gila gak lo? Oke, kita langsung aja lihat penampakannya ya. Lihat, ini rumah di wilayah Duri Kepa. Yang sekitar-sekitarnya rumah-rumah juga, lu lihat nih, rumah-rumah juga. Terus dia masuk-masuk gang gini ya. Ini ada satu rumah, namanya Rumah 14. Kita langsung masuk aja. Lo lihat di depannya ada taman-taman buat ngopi. Jadi ini tuh coffee shop and cigar. Ini ada tempat-tempat ya. Seru banget sih menurut gue. Nemu tempat kayak gini tuh gila banget. Dan ini yang punya juga salah satu temen gue. Kita masuk aja langsung. Halo. Wow. Oke, Bra. Nah, halo semuanya. Nah, itu ada ownernya tuh lagi duduk di situ. Halo, guys. Hai, Bro. Halo. Hai, congratulations ya, Bro. Waduh, ini lu begitu masuk ya, feel-nya udah kayak enak banget nih. Mereka ini baru buka. Congratulations. Grand opening Rumah 14. Asik banget kan? Asik banget, Bro. Ngopi di suasananya rumah gini ya, mesin kopinya. Terus yang penting di sini ada sigar, Bro. Mimi sigar. Oh, ini disewakan kan? Disewakan. Nyewa ya, abis-abis balikin berarti ya. Kalian kalau ingat, gue pernah ngonten bahas tentang sigar sama dia tuh orang itu. Nah, waktu itu kan udah dibahas tuh, dia mau buka coffee shop. Akhirnya bukalah ini coffee shop udah. Oke, sekarang kita langsung pesan aja. Nih bisa lihat menunya. Unik ya. Kopi bukan kopi. Ada kopi dan bukan kopi. Oke, rekomendasi kopi plus cerutu. Wah. Oke. Ngiler gua. Lu mau apa? Gua kopi aja. Kopi apa? Kopi hitam. Kopi hitam. Kopi hitam ice satu. Gua non kopi. Teh Thailand. Kopi hitam satu, teh Thailand satu. Ini Indonesia banget ya memang ya. Emang Indonesia banget ya. Biasa kalau teh Thailand tuh apa sih namanya? Thai tea ya. Teh Thailand ya. Asli Indonesia banget ya, Bro. Gokil. Biasa non kopi kan. Bukan kopi kan. Mantap, original dia. Oke. Terus untuk sigarnya ada menunya enggak di sini? Menu sigar belum ya? Oke, sip. Kalau rekomendasi ini kopi susu plus cerutu, cerutunya yang mana? Ya, itu. Ya. Wah, mantep banget ya. Kalau Thai tea sama cerutu nggak boleh? Belum boleh. Thai tea. Teh Thailand maksudnya. Oke, okay. Lihat mesin kopinya, Bro. Oke, Bray. Gue sekarang udah sama temen gue. Perkenalkan diri lagi, Bro, buat mereka. Halo, gue Daniel. Oke. Bro, kita kan itu sempat ngobrol kan tentang cigar kan? Iya, tentang cigar. Di situ kan lu udah bilang, gue mau bikin coffee shop nih. Iya, tempat nongkrong lah. Iya. Dan akhirnya, bam, jadilah ini.
Ini kapan nih, Jet? Soft opening dulu berarti ya? Udah soft opening belum? Jadi sebetulnya sih kita nggak ada soft. Nggak ada grand opening apa kagak ada sih. Yang langsung opening aja? Opening aja. Oke. Okay. Tanggal berapa opening ini? Kebetulan tanggal 14. Oh, karena rumah 14 ya? Kan okay. Brandnya rumah 14. Ini alamatnya juga 14. 14. Oh, jadi kita okay. Bukanya di tanggal 14 juga. Oke. Okay. 14 Agustus ya berarti ya? Betul. Oke. Okay. Gue mau nanya, ini konsepnya tuh apa sih sebenarnya? Gue soalnya pertama kali masuk, gue lihat langsung ini kayak rumah, tapi cozy banget sih buat gue. Serius, asik banget. Ya. Jadi gue mau tahu nih, kalau dari lu konsepnya ini apa sih sebenarnya di sini? Ini sih ya lebih kayak communal space gitu ya, karena okay. Kan kita di sini satu rumah, itu kita ada office juga, ada office, terus ada coffee-nya juga. Terus kita juga ada offline store untuk sigarnya juga, tapi itu offline store sigar masih nanti ya, masih kayaknya bulan depan lah kita okay. Baru buka. Nah, dan di sini itu ya lebih buat kayak komunitas deh, kalau misalnya mau ngadain apa segala macem yeah. Itu kita bisa di sini. Oke. Okay. Karena ada space-nya juga nanti. Tadi gue lihat di situ adalah ada rekomendasi kopi plus sigar. Berarti kalian udah jual sigar di sini ya? Ya, ada. Udah jual dan sigar. Dan sigar yang di bundling itu sigar khusus yang emang kita buat untuk di pairing dengan kopi. Oh, ya. Pantes tadi gue sempet tanya. Ini kan gue minum teh Thailand nih. Gue tanya, ada bundlingnya nggak sama sigar? Nggak ada. Jadi itu khusus untuk khusus kopi. Khusus untuk enaknya. Kopinya, ya. Oke, dan ini teh Thailandnya enak sih menurut gue. Mantap! Thailand ya. Iya kan? Iya, betul-betul. Teh Thailand ya. Karena nama di sini unik, Bre. Benar-benar unik. Kalian Indonesia. Indonesia banget. Oke. Terus ini kan gue lihat space-nya sekarang yang udah ini karena emang baru ya, baru banget ya kalian buka ya. Ini space-nya gue lihat yang udah berjalan di depan outdoor sama indoor ini ya. Iya. Next-nya bakal gimana nih? Kalau untuk space customer sih ya emang segini aja space-nya. Oke. Okay. Paling untuk kayak pameran atau apa ya dibilangnya ya. Kalau misalnya kayak lu misalnya bikin produk kayak lukisan atau okay. Apa segala okay. Macem itu kita bisa siapin ruangan di atas. VIP ya lantai 2 ya. Ya. Jadi okay. Itu nanti jadi di atas ini ada ruangan nih. Buat nanti pajang-pajang lukisannya mereka, pameran apa segala macam itu kita siapin juga kayak gitu. Oke. Okay. Dan untuk ya makanan juga nanti kita mau sekarang kerjasama. Belum ada makanan ya? Belum ada. Sekarang oh jadi belum sekarang bener-bener pure coffee shop. Iya. And cigar aja. Betul. Oh. Kalau okay. Makanan soalnya kita maunya biar kita nggak bosen makanannya. Jadi ada siapa yang mau masuk ke kita, kita per 2 minggu kita ganti. Oke. Gitu. Iya keren banget ya. Biar nggak bosen juga kan. Iya customer iya. Jadi tuh ganti terus ya. Mulu, gitu. Ganti terus ya. Iya. Tapi kalian siapin dapur atau mereka harus bawa sendiri, prepare sendiri. Kita siapin areanya, siapin ada stove-nya juga di situ. Tapi kayak bahan baku dan lain-lain. Semua dari mereka ya. Iya. Wah keren banget sih. Nih gue baru nemu nih konsep kayak gini nih. Iya. Tempat yang nyediain tempat makannya itu bisa ganti-ganti gitu ya per 2 iya. Minggu. Wah keren ganti-ganti. Sih. Ganti-ganti. Jadi kayak 2 minggu gua datang ke sini makan, 2 minggu kemudian udah bisa ganti menu. Ganti menu lagi. Sadis. Menunya ganti, chef-nya juga ganti, semua ganti. Asik 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 sih. Asik banget sih. Nah, terus ini untuk ruangan di dalam ini sebenarnya kalian kan jual sigar ya? Iya. Di sini boleh nyigar enggak di dalam? Kalau nyigar sementara ya sekarang karena tempat sigarnya belum jadi 100% untuk nyigar kita di luar sih. Di depan. Ya, okay. Kalau nanti kita di ruang sigar itu bisa buat nyigar. Oke. Okay. Berarti ada ruang sigar offline yang jadi yeah. Kalian bisa datang pilih-pilih sigar sendiri. Iya, pilih-pilih sigar terus nyigar-nyigar di dalam sambil ngobrol-ngobrol tentang sigar. Ya, boleh ya, juga. Ya, ya. Nah, sekarang gua mau nanya nih. Ini tuh alamatnya ada di mana, Bro? Ini alamatnya di Jakarta Barat, Jalan Duri Kencana Raya nomor 14A. Di Google Map udah ada. Di Google Map udah ada. Iya. Yeah. Oke, nomor 14 ya, semuanya 14. Iya, semuanya 14. Ini luar biasa sih. Gokil. Harganya enggak 14. Enggak. Oke. Harganya enggak 14. Enggak. Rugi dong kalau harganya 14 ya kan. Oke. Okay. Lanjut, ini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa, Bro? Ini kita buka dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. 9 pagi sampai 10 iya. Malam. Jadi kalian bisa ngopi pagi,
Betul. Bisa juga menikmati sigar sambil ngopi di malam hari. Iya, betul. Iya, iya, iya. Dari sore lah, sore enak. Iya benar. Teduh-teduh senja gitu kan. Iya. Asik banget, ya kan? Ada Instagramnya, Bro? Ada. Apa? Untuk rumah ini itu bisa di rumah_14. Oke, dan untuk Mimi Sigarnya, Bro? Karena ini kan kalian satu paket kan? Iya, sama cerutu. Kalau cerutunya itu di mimi.sigars. Oke, guys. Ya. Gua dari gua pendapat gua sih ini coffee shop yang menurut gua unik dan autentik banget ya. Untuk di wilayah Jakarta Barat tuh gua enggak pernah nemu yang kayak gini nih. Dia seniat ini untuk bikin ya pokoknya enak banget deh, cozy banget. Sumpah. Kurang dari sebulan, ya. Gokil banget. Dari rumah tua dari yang rumah masih tua. Berantakan banget, terus ya dalam sebulan kita sulap deh sampai kayak gini. Asli, keren sih. Kira-kira dari gue sih segitu. Kira-kira dari kalian ada yang mau disampaikan mungkin? Tadi kita sempat ngobrol juga kan sebelum kita ini. Apa tuh yang mau disampaikan tadi? Gue penasaran sih. Apa ya yang mau disampaikan? Ya pokoknya kalau misalnya mau tahu, mau coba kayak gimana ya coba aja datang aja sini. Nah, hidden gem. Nah, kalian harus wajib cobain kesini. Dan minumannya enak. Gue nggak bisa. Lu nggak bisa minum kopi? Kopi ya karena gue nggak minum kopi. Tapi untuk teh Thailandnya mantap menurut gue. Oke lah. Kurang sih itu sih. Ada lagi mungkin? Udah sih kalau gue gitu aja kali. September datang lagi aja. Mudah-mudahan ya nanti pas udah ada offline sigarnya ya. Oh pasti gue datang lagi, pasti gue datang lagi. Dan kalau misalnya lu mau apa bikin podcast kayak gitu, nah ya bisa deh. Sip. Nanti oke. Ini ada undangan lagi ya berarti ya. Kemarin pas kita sigar ada undangan kesini ada undangan lagi nanti ya. Oke, berarti kita akan ngonten lagi. Gue pengen lihat sih store sigar di tempat kayak gini tuh. Wah itu kayak gimana iya, gitu kan ya. Keren sih. Kayak lu bener-bener bisa. Kan pasti dia etalase kaca gitu iya, kan ya. Nanti kita karena, pajang semua. Karena ada harus disimpan dengan suhu tertentu. Betul. Kan. Betul. Jadi kayak milih-milih set. Asik gua. Langsung bakar. Asik gitu. Iya asik banget sih itu kayaknya. Oke, udah sih kayaknya. Dari gua sampai situ aja. Dari lu mungkin ada tambahan? Thank you. Udah. Sudah. Oke. Okay. Kalau kalian mau tanya-tanya bisa langsung ke Instagramnya atau nomor WhatsApp, Bro. Kalau ada yang mau nanya-nanya nomor WhatsApp. Nomor WhatsApp lu boleh kalau ada yang mau nanya-nanya atau mungkin nomor WhatsApp rumah 14 aja. Boleh, kan, ya? Boleh. 0877-768-510-60. Oke, sip. Kita catat aja kali ya. Siap, ada di bawah situ. Oh, ada di bawah sini pasti ya? Pasti ada di bawah sini. Semua Instagramnya dan lain-lain semua ada di situ. Oke, okay. Sekali lagi, terima kasih banyak. Udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di subscribe channel ini, like video ini. Kalian juga bisa share video ini ke teman-teman kalian. Dan juga tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah. Kalau kalian mau kita ngapain, atau kalau emang kita bisa, kita akan bikin buat kalian. Jangan lupa untuk datang dan cobain Hidden Gem ini. Cuy, rumah 14. Mantap.